cukup, teman-teman. Cukup. Iya, sampai berapa? Cukup, teman-teman. Kenapa? Kenapa? Cukup. Iya, sampai berapa? Cukup, teman-teman. Kenapa? Kenapa, teman-teman? Kenapa akhir-akhir ini teman-teman makin banyak monster-monster, karakter anak-anak nih yang mata satu, teman-teman ya. Sebenarnya, teman-teman, saya nih lupa hati dalam nih. Sangat tidak setuju, teman-teman ya, yang seperti ini, teman-teman. Walaupun sebenarnya ya memang karakter-karakter yang mata satu, yang iblis-iblis kayak gini, jujur memang, teman-teman, jujur bakal akan banyak sangat yang nonton, teman-teman ya, akan sangat rame yang nonton. Tapi teman-teman dilema, kenapa teman-teman? Karena ya ini secara tidak langsung, teman-teman, kita yang kecil-kecil ya, adik-adik kecil-kecil yang tidak tahu apa-apa yang mesti comel itu diarahkan menuju ke arah satanisme, teman-teman ya, sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Jadi dari kecil sudah dicekokin sama konten-konten yang seram-seram macam ini. Ini jujur, teman-teman, ini saya curhat, ini jujur agak dilema juga, teman-teman. Yang seperti ini makin hari makin diminati oleh bocil-bocil ya. Mungkin beberapa ya yang sudah mengerti, yang sudah dewasa, yang sudah paham, teman-teman ya. Tahu ya seperti ini hanya game, hanya hiburan ya, tidak diminati atau hanya ya hanya selingan semata. Tapi bagi adik-adik yang tidak tahu macam mana, mereka akan ngefans sama karakter-karakter yang sebenarnya kurang pantas untuk dijadikan idola. Tapi macam Juan nih. Kalau teman-teman lihat ya, gameplay Juan di channel Aji GameSpot yang seperti yang iblis-iblis kayak gini, view-nya banyak banget loh, teman-teman. Dan ini oleh developernya dibuat yang lebih menggila, teman-teman. Awalnya masih normal lah Juan itu ya. Cuman dia kayak Fadeno Matadora itu buat dia jadi macam itu. Tapi sekarang sudah dibuat mata satu, giginya seperti ini, teman-teman. Ini sudah kayak agak di luar konteks, teman-teman. Jadi ini saya cerita di luar dari pekerjaan saya sebagai content creator untuk adik-adik tercinta ya. Tapi masih ujung-ujungnya masih main ya. Ya, tapi ini untuk adik-adik biar paham lah ya, ini jangan dijadikan idola ya. Yang satanisme seperti ini tidak baik, tidak patut dicontoh dan ditiru ya. Tadi itu harus paham itu dulu ya. Oke, jadi langsung saja, teman-teman, kita coba Juan yang versi mata satu, teman-teman. Alamak. Versi dajal, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang baik walaupun ya konten kita seperti ini, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman. Di sini ada ini sebenarnya developernya sama seperti Juan kemarin, teman-teman. Cuman ini versinya matanya satu saja, teman-teman. Dan di sini harusnya gameplaynya, beda, teman-teman. Juan sniper, Juan card, lihat Flappy Juan. Oh, yang ini sama nih, dua yang terakhir ini. Yang beda ini, teman-teman, Juan sniper. Oke, kita coba dulu, teman-teman, ya. Juan sniper. Eliminate as many Juan. Oh, kita menembaki Juan, teman-teman. Sebanyak yang kita... Monster Juan mata satu tidak layak dikonsumsi. Harus ditembak, cun. Buset, meringgut, teman-teman. Oh, masih ada. Oh, masih ada, tuh. Cetum. Matanya, teman-teman. Kamu. Juan jahat. Sebelah kanan, teman-teman, masih ada. Cetum. Satu hit. Langsung meringgut. Nice. Oke, masih ada kah? Oh, masih ada, teman-teman. Oh, iya, iya. Di sini. Oh, ada PU, teman-teman. PWT. Gambarnya. Oke, bentar, teman-teman. Kita harus menembak sebanyak mungkin Juan agar adik-adik tidak terpengaruh sama Juan ini. Ayo kita tembak dulu, teman-teman. Tung.
Rame nih teman, rame nih teman. Sedum, oh my god. Oke, ini makin lama makin rame. Aduh, kelepas teman. Tapi ini sistem tembaknya seru kan teman. Karena dia langsung reload. Oh no. Oke, bentar. Aduh, bikin lagi. Ada box apa ini ditembak. Oh, berapa rudal teman? Oke, bentar. Macam mana cara pakainya teman? Tidak tahu teman. Bentar. You say. Wing. Oh, ada rudal teman. Woo. Semua acuan meninggal. Wah, rame banget teman. Sumpah teman. Oke, let's go. Adik-adik harus dijauhkan dari juan jahat mata satu ini seperti apa? Kita berusaha biar adik-adik tidak terpengaruh. Tidak. Oke, go. Ada kemana yang berada di jam giginya? Tidak. Aduh, dapat 9 poin itu teman. Ha. Oh, lihat teman. Oh, no. Gini harus setting dulu coba. Woi, sabar woi. Astaga ya tuan. Oke, go. Wah, keren teman. Bisa dipakai. Wow. Bisa ngepush juga teman. Oh, dia kalau dia sliding teman, ngedrip gitu kita bisa gas langsung. Dia ngebus. Oke, kurang bisa. Ada juara rasa-rasa itu, teman. Ada juara rasa-rasa lo. Oke. Aduh, kita tadi startnya dimulai dari setting-setting, teman. Jadi wajar kita kalah, teman. Bisa bentar. Aduh. Oke, bentar. Kita pakai speed. Astaga, pelan banget teman-teman. Oke, bentar. Kita pakai boost lagi teman-teman. Boost. Astaga, ya tahan. Kita lihat dapat apa dalam pisang teman-teman. Oh yes. Wow, juara 5 kita teman-teman. Oke, lap pertama nih masih teman-teman. Masih ada kesempatan untuk menang teman-teman. Aduh, kedak kulit pisang kurang asem. Kita jatuhin juga pisangnya. Kena dia. Alamak ya Tuhan, kena juga karma tadi. Oke, bentar. Nice. Dapet apa ini? Aduh, kulit pisang biasa. Nice. Ayo cepet. Aduh, tak dapet. No! Juara 3, please! Wah, keren, teman! Nggak keren! Game macam ini, game dajal-dajal tak bagus. Play atau mini game yang ini, teman, niat banget. Seru, teman. Tapi sebelum kita makan veneno matadora teman-teman, kita mandiin dulu si juan ini teman-temannya karena dia sudah busuk teman-teman. Badannya dekil. Nice. Oke, suruh dia bobo. Sudah bangun kamu juan. Let's go teman-teman. Kita kasih racun veneno matadora. Let's go, juan. Apakah kamu siap makan veneno matadora? Siap banget. Oke lah kalau gitu. Salah. Star. Wah, sama teman-teman. You have killed juan. Oh my god, juannya juga meninggal ini teman. Oke, nggak bisa ngapa-ngapain teman. Ini harus keluar teman. Kok nggak merah teman? Oh, tapi tangannya tuh teman. Lihat. Tangan saya sudah jadi 4. Jadi 4. Dari mana 4? Ini 2 ini masih. Wah. Oke, kita kasih saja ya. Makanlah kau sekali lagi juan. Iya, 4. Juan tak bohong. Dah.
Gini gue lagi nih. Oke, kita lihat teman-teman apa yang terjadi. Kita harus keluar teman dan kita masuk lagi ke dalam dunia si Juan teman-teman. Tangannya jadi 4 teman-teman. Oh, berarti tangannya 6 teman-teman. Ya betul, 6. Pinter juga kau bang. Thank you Juan. Ayo tangkap kamu saya pintar. Oke teman-teman, tangannya jadi 6 teman-teman. Jadi tangannya 2-nya di belakang, 2-nya, 4-nya di depan teman-teman. Jadi ada 2 lagi di belakang dia kayak gitu teman-teman. Jadi tangannya 6 macam laba-laba teman-teman. Oke, kita kasih sekali lagi teman-teman. Bukan 6 kan tangannya. Kali ini 8 teman-teman berarti. Oke, kita lihat teman-teman apa yang terjadi dengan Juan mata 1 teman-teman. Merah teman-teman. Astaga naga. Oke, kita kasih Juannya. Oh, roti yang tadi teman-teman. Oke, kasih tikus. Kasih cece. Kasih. Oke, nice. Kita kasih makan teman-teman sebelum kita kasih obat si Juan merah tangan 6. Oh, dia enggak ngapa-ngapain gitu. Oh, dia enggak cakap sedap atau terima kasih kek. Tikus. Tidak ada kata-kata terima kasih. Alamak. Saya harus terima kasih. Sebenarnya kamulah yang harus terima kasih. Nah, berkat saya, channel YouTube-mu menjadi ramai. Hiduplah iblis. Tidak, Juan kamu harus sembuh. Saya tidak mau berputus dengan iblis. Sembuhlah Juan. Sembuh. Dia masih bisa ngomong teman-teman walaupun dia diracun. Wow, oke. Apakah Juan kembali normal teman-teman? Wah. Tapi tetap mata 1 teman-teman. Ini kita anggap normal teman-teman karena dia sudah sembuh. Tapi kalau teman-teman sadar ini masih monster iblis teman-teman. Dia mata 1 teman-teman. Dia ada lendanjang alamat. Ini tidak baik teman-teman. Oke teman-teman, untuk game Scary Juan sampai di sini teman-teman. Kembali saya ingatkan, ini sangat tidak layak teman-teman ya. Makin hari makin zaman makin banyak konten-konten yang mengerikan yang sebenarnya ini mengarahkan orang-orang untuk menyenangi yang iblis-iblis yang seperti ini. Aduh, tidak baik teman-teman ya. Teman-teman harus sadar ini hanya hiburan, hanya nggak apa-apa. Pura-pura kerasukan. Jadi yang penting teman-temannya kita tidak menjadikan karakter-karakter seperti ini menjadi idola. Yang menjadikan idola itu orang-orang yang baik saja ya, seperti Bang Aci. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan dari awal ke akhir video. Terima kasih teman-teman sudah klik like, komen, subscribe, kalau lonceng dan share teman-teman. Sampai jumpa teman-teman di next gameplay berikutnya. Bye-bye. Ada video rumah tedora di sini ternyata. Ada pisau.